Guys, jangan lupa subscribe ya. Halo, assalamualaikum. Kita mau live dulu. Berangkat ke kampus. Tuh. Aduh, udah bangga banget ya. Ini aku jalan kaki ya, karena posisinya kayak gini. Kata banyak sih kapan sampainya kalau jalan ini, tapi gimana ya? Naik sepeda kayaknya licin, berbahaya ini ya. Aku jadinya mau ketemu profesor aku. Bagus banget gak sih? So, ya. Bagus ya, langitnya biru. Kok gini bingung deh, pengen ikutan di foto, pengen foto tapi pengen ikil juga. Hop. Halo, Milo, Jimin, Pak Rahmi, Listi. Aku take picture dulu ah. Cerah banget. Maaf ya kalau ke pause-pause. Nah, ini masih di lorong belakang klinikum menuju North Uni. Stop ya. Wave. Halo Rara. Aku sendiri aja nih Mbak Alif. Mau kampus soalnya. Kucil-kucil tinggal di rumah sama bapaknya. Tangan aku dingin banget. Pakai sarung tangan dulu kali ya. Assalamualaikum. Cakep ya. Ketemu anak-anakku pada Sriten. Kita belokin dulu aja ya. Iya, pada jalan kaki, tapi kalau punya mobil sih pada pakai mobil. Kalau mobil kan ada spesial apa namanya, roda spesial gitu yang nggak bakalan licin. Terus dipakai waktu salju. Oke, ini sekarang sekitar jam 10 kurang. Tekannya sering. Ada orangnya. Ini TK-nya Zain. Kripe. Ah.
Tadi gurunya melambai-lambai. Eh, aku kayaknya salah tempat deh. Ini buat sepeda ya. Dingin. Tapi karena aku jalan kaki jadi panas. Maksudnya berkeringat gitu. Kesenangannya Zain lihat helikopter. Tuh kali. Jadi kampus aku itu letaknya ada di atas bukit, tidak di tengah-tengah kota. Ya, nggak cuma kampus kehutanan sih, ada juga pertanian, terus geografi. Lagi ya, terutama yang science-science sih. Kalau yang ilmu sosial ya banyaknya di bawah, di dekat sentrum. Nah, Kairin mandi dulu biar wangi. Bisa sih dari sepeda lewatnya, tapi di jalan mobil ya, nggak lewat di trotoar gini. Cepet. Oh, belum. Itu depan ada kampus geografi. Aduh, tadi ada telepon dari gurunya Gio. Nah, ini suasana di kampus geografi ya. Dia ada batu-batu gitu. Nah, ini perkelasannya. Oke. Ayo, siapa yang mau kuliah di Gottingen? Ini kurang lebih suasananya ya. Cantik banget kan? Ini aku mesti taking picture. Aduh, ini jam makan aku, padahal aku telat makan. Sama aja kayak pegang es Rara. Pengen dong minta ayah. Nah, itu gedung yang tinggi jauh di sana, itu kampus aku, jauh banget ya. Aku foto dulu ah. Dari sini. Ini nih nggak, udah selama aku tinggal di sini baru kali ini sajunya setebel ini selama beberapa hari ya. Dulu pas awal datang pernah juga sih salju, tapi nggak yang setebel ini juga. Terus paling ya 1-2 hari hilang. Ini udah dari hari Minggu, sekarang hari Kamis, masih minus 7 kalau nggak salah tadi. Sekarang udah sempat juga minus 23 kemarin, tapi alhamdulillahnya pas minusnya tinggi-tingginya itu malam hari, jadi gak mengganggu
beraktivitas juga. Aduh, itu anjingnya dilepas lagi. Aku takut. Itu Mensa. Itu ada gedung merah di sana. Itu not Mensa ya. Jauh banget emang. Tapi itu satu-satunya kantin kalau kita mau makan siang. Aduh. Nah, itu ada gedung Wonung baru ya. Itu gedung Wonung baru tadinya enggak ada. Kalau yang studinya science pasti senang karena ya tinggal keluar aja, deket banget. Terus snowflake lagi. Snowflake, snowflake. Gue mau tahu nih kayak gini Ra, tuh kelihatan gak sih? Nah, kayak gini Ra, kayak es ini. Jadi ada experimental botanical garden. Kamus aku tuh di atas, tuh aku harus cepat, enggak aku nanti telat. Bisa makan dulu. Ini tadinya isinya tanaman-tanaman gitu guys, yang eksperimental. Biasanya kalau musim summer nanti dia banyak bunga-bunga tumbuh. Ini mau kampus, ketemu profesor. Aduh. Ini bukan nowhere, ini di garden. Di garden ini, kalau summer biasanya ntar pada duduk di situ tuh, makan bekal sambil menikmati sinar matahari. Sebelah situ. Sampai deh di kampus kehutanan. Itu kafenya. Nah, ini gedung aku masuk ke sini. Oke. Okay. Terus naik 3 lantai. Wah. Capek dong, ini gedung-gedung kuliah gitu ya. Sampai.
aja aku. Oke. Okay. Itu jendela. Itu gedung 1. Ini gedung 5. Ini gedung 4. Aku udah dulu ya, satu ya. Bye-bye.